Selamat siang, Purwakarta City. Saya melaporkan dari Jalan Raya Citapen, Pleret Purwakarta. Terjadi aksiden kecelakaan lalu lintas antara truk tronton yang mungkin mogok atau mundur di arah Purwakarta menuju Pleret dan mundur menabrak sebuah pick up dan mobil Kijang. Ini tampak ada di sana. Di kecelakaan. Untuk laporan sementara untuk Purwakarta TV sementara saja. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Provinsi Purwakarta Pleret, tepatnya di Jalan Raya Citapen, antar sebuah truk tronton yang tidak kuat atau tidak kuat untuk menanjak mundur lagi dan menabrak sebuah mobil pickup atau menabrak belakang mobil pickup di belakangnya yaitu Daihatsu, dan kemudian ada sebuah mobil Toyota Avanza. Tampak lalu lintas macet total di antara jalur antara Purwakarta Citapen Pleret. Hari ini hari Sabtu tanggal Januari 2021.